apa hukum percaya kedudukan Allah di langit? Memahami kedudukan Allah di langit adalah bukan daripada apa yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sebab dalam Al-Quran menafikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di langit sahaja. Wa huwa allazi fis samai ilahu fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit adalah Tuhan dan di bumi pun dia Tuhan. Kalau begitu dia Tuhan di langit ke Tuhan di bumi? Memang betul aamintum man fis sama an yakhshubukumul arda. Adakah kamu akan merasa aman kepada yang berada di langit? Yang berada di langit itu malaikat berada di langit juga, dan ketentuan qada dan qadarnya Allah berada di langit juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit, meliputi bumi, meliputi kursi, meliputi arasy, semua itu adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan tempat itu menunjukkan adanya batasan, walaupun tempat itu amat besar dan amat luas. Sementara Allah itu adalah tidak berbatas, tidak berhad. Kalau begitu, tidak ada yang menempati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau begitu Allah itu di mana? Soalan Allah di mana dah salah. Jadi jawabannya pun mesti salah. Sebab di mana itu menunjukkan tempat, sementara Allah tidak bertempat. Macam mana nak jawab sesuatu yang tak bertempat? Jawabannya pun mesti salah, karena yang akan dijawab mesti bertempat. Allah Subhanahu wa taala mewujud ada seperti mana keadaan Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya ciptaan dan setelah adanya ciptaan. Allahu Allah. Allah itu ada dan Allah itu ada sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang percaya demikian karena diperjelas, diperbetulkan kalau pemahaman seperti itu adalah tidak benar.